السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي يهدي إلى أحسن سبل حتى جاءت النفحة إلهية والرسالة الصمدانية والفيوضات الربانية فختمت بخاتم الرسول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا وَالنَّبِيَّنَا وكرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد من أوتي الحكمة ومعادن الرحمة وفصل الخطاب فكان أول داع إلى طريق الصواب اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف عظيم على من كانت حسناته لا تحصى. النبي المصطفى ورسول المكفى وعلى آله وصحبه وكافة أهل الصدق والوفاء أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين Sadaqallahul al azim wa sadaqa rasuluhul nabiul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin wa rabbil alamin. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia serta nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada junjungan alam Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ali wa sahbihi wasallam. Pada pemirsa Al Husaini Media Center yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah bertemu kembali di dalam pelajaran hadis daripada kitab Tarawih wa Tarhib. di mana pada kesempatan kali ini Al Fakir akan kembali melanjutkan membacakan daripada hadis-hadis Nabi S.A.W. alaihi wasallam yang berkaitan dengan motivasi serta peringatan daripada kitab Targhi wa Tarhib. Selanjutnya kita masih membahas tentang at-tarhibu min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala wa min katmil ilmi wa maya Waman ayya'lama wa la ya'mal Kita masih membahas tentang peringatan bagi orang-orang yang menuntut ilmu Tetapi dia tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu yang diperolehnya Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Wakala Shallallahu Alaihi Wasallam, azabaniyatu asrau ila fasaqatil qurra'i minhum ila abadatil awthan. Malaikat Zabaniyah menyegerakan ulama-ulama yang fasik dibandingkan dengan mereka para penyembah berhala. Fayaquluna yubda'u bina qabla abadatil awthan. Kemudian ulama-ulama fasik ini pun mereka bertanya Yubda'u bina qabla abad, abadatil awsan Kenapa kami lebih didahulukan daripada mereka para penyembah berhala? Fayuqalu, maka kemudian dijawab lahum kepada mereka, Laisa man ya'lamu kaman la ya'lamu. Tidaklah orang yang berilmu Sama seperti dengan orang yang tidak berilmu, para pemirsa yang berbahagia, dari hadis Nabi SAW ini kita mendapati bahwa ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pengetahuan berupa ilmu, terutama para ulama. Kita tahu bahwa makna fasik di sini adalah orang-orang yang menyimpang. dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk yang pertama kali melakukan kefasikan adalah Iblis la'natullah alaih. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa idhkulna lil malaikat isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kana minal jinni fafasako an amri rabbih. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam maka mereka semua para malaikat sujud illa iblis kecuali iblis karena minal jinni karena dia termasuk daripada jin papasaku an amri dan mereka berbuat fasik mereka menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala itu untuk sujud kepada Nabi Allah Adam Alaihissalam. Kita bisa melihat bagaimana iblis, yang tadinya adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketaatan itu dibuktikan dengan ibadah yang dilakukan oleh iblis selama ribuan tahun. Namun, dengan sebab kesombongan yang dimilikinya. Dengan sombong yang tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam Alaihissalam, menyebabkan iblis terusir dari dalam surga dan dikutuk selama-lamanya, dan nanti dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Inilah makhluk yang pertama kali berbuat fasik, yaitu menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi kepada hadis Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam tadi bahwa... Ulama-ulama yang mereka mengetahui segala macam ilmu, mereka mengetahui mana merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka tidak menghiraukan. Mereka mengetahui, tapi mereka tinggalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka tahu bahwa ini adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang mesti dijauhi justru ulama-ulama fasik mereka akan melakukannya. Maka kenapa ulama-ulama yang fasik ini lebih didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya? Jadi kalau kita melihat bahwa nanti di hari kiamat ada amalan yang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa amalan yang pertama kali dihisap pada hari kiamat itu adalah sholat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali nanti akan dihisap pada hari kiamat dari seorang hamba dari amalnya tersebut adalah sholatnya. Fa in sholuhat fakod aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya benar, sholatnya bagus, maka sungguh dia telah e, meraih kemenangan dan dia akan selamat. Wa in fasadat tapi sebaliknya manakala sholatnya rusak, khoba wa khosar, maka dia akan celaka dan dia akan merugi nanti di hari kiamat. Nah ini amalan yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala akan hisap adalah sholatnya. Namun untuk hisap dari segi derajat maka orang-orang yang alim inilah yang lebih dahulu dihisap dibandingkan dengan orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang alim dulu, orang yang punya pengetahuan dulu dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baru setelahnya, di bawahnya, di bawahnya, kemudian baru orang-orang yang bodoh. Nah, orang-orang yang alim, orang-orang yang berpengetahuan, ketika dihisap, kemudian hisapnya baik, karena dia mengetahui dan dia mengamalkan seluruh apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, maka orang alim inilah yang akan masuk terlebih dahulu ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala nah begitu juga orang-orang yang alim ini yang dia punya pengetahuan namun tidak mengamalkan uh, ilmu yang dia milikinya bahkan cenderung dia menentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan apa yang Allah larang meninggalkan apa yang Allah perintahkan uh, tetapi dia mengetahuinya maka dia pun orang yang pertama kali nanti dihisap dan dia juga yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Bahkan uh, di dalam dipertegas lagi ada satu kitab yaitu kitab Shofatuz Zubat dalam apa namanya? Nauzumnya disebutkan yang dikarang oleh Ibnu Ruslan. Beliau mengatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Maka orang yang alim dengan ilmunya kemudian dia tidak mengamalkan muadzabun min qabli wasan. maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah berhala diadab oleh Allah Subhanahu wa taala para pemirsa al ini media center yang berbahagia Kenapa orang-orang yang alim itu lebih disegerahkan? Tadi sudah disampaikan bahwa yang pertama kali nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang alim terlebih dahulu, dan kedua-duanya sebenarnya sama-sama diadab. Orang musyrik penyembah berhala diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang alim tafifasik juga akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, orang yang alim tafifasik lebih dahulu karena orang-orang kafir orang-orang penyembah berhala ini mereka tidak mengetahui mana yang menjadi kewajiban dia dan mana yang dilarang terhadap diri mereka karena mereka tidak mengetahuinya adapun orang-orang yang alim karena mereka sudah mengetahui ilmu yang mereka miliki maka mereka lebih didahulukan oleh malaikat Zabaniyah kita tahu dalam riwayat bahwa malaikat Zabaniyah ini adalah malaikat yang membantu tugas daripada malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Jumlahnya dalam satu riwayat ada 17. Sebanyak jumlah huruf yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam satu riwayat disebutkan barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setiap hurufnya itu akan menjadi penangkal atas 17 malaikat Zabaniyah ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, bagi al-fakir sendiri atau bagi siapapun yang memiliki pengetahuan, maka berusahalah kita untuk mengamalkan. Berusahalah kita untuk uh, menjalankan apa yang kita ketahui, karena bagi orang-orang yang mengetahui, semacam para ulama, para asal tidak yang mereka juga mengajarkan kepada orang lain, seyogianya dialah yang lebih pertama untuk mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Karena selain orang yang menuntut ilmu itu mendapatkan satu derajat yang tinggi, satu kedudukan yang tinggi, tapi di sisi lain orang-orang yang alim itu pun terancam bila mana dia tidak berusaha untuk mengamalkan. Bukan saja tidak mengamalkan, bahkan ulama-ulama yang fasik adalah mereka yang bahkan menentang. Dia tahu ini yang diharamkan, justru itu yang dia tinggalkan. Ini yang dia perintahkan ada fadilahnya kalau sholat subuh berjamaah, kalau sholat uh, qobliyah fajar, bagaimana pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu, justru malah dia tinggalkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang diberikan pengetahuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita terjerumus mengikuti langkah-langkah syaitan alim tapi melakukan satu sikap yang menyimpang daripada ajaran-ajaran uh, Allah subhanahu wa ta'ala menyimpang daripada syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian kita lanjutkan pada hadis selanjutnya wa sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yu'allimuna nasa al -khayra, wa yansa nafsahu kama salis siraji wa yahriku nafsahu perumpamaan orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan wa yansa nafsahu namun dia melupakan dirinya mengajarkan orang lain satu ilmu menyabar, me, menyampaikan kepada orang uh, kebaikan tapi dia melupakan dirinya sendiri maksudnya bagaimana orang-orang yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan uh, pengetahuan ya semacam para asatid, para ulama dia menyampaikan semacam sebuah kebaikan ini ada amal yang baik ini ada perbuatan yang baik ini jangan melakukan perbuatan yang buruk ya wayan sanafsau tapi dia lupa sama dirinya justru ketika dia mengajarkan kepada orang lain justru dia sendiri tidak berusaha untuk melakukan apa yang dia ajarkan kepada orang lain nah, satu contoh kebaikan-kebaikan yang mereka sampaikan ini itu adalah sebuah cahaya. Jadi diumpamakan orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan tapi dia melupakan dirinya sendiri, kama salis Seperti obor, seperti lilin, yudhi ulin nasi. Dia memberikan cahaya kepada orang lain, wayah riku nafsahu. Namun dirinya terbakar habis, tidak berdaya, mampu memberikan cahaya kepada orang lain, tapi di sisi lain uh, dirinya terbakar. Inilah uh, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan tentang betapa orang-orang yang mengajarkan kebaikan, meskipun itu adalah satu hal yang baik, satu hal yang dianjurkan, tapi jangan sampai kita melupakan diri kita sendiri, memberikan manfaat buat orang lain tapi terhadap diri kita sendiri kita lupa bahwa ada manfaat yang sebenarnya yang kita bisa lakukan bersama-sama nah, kita membawa orang lain masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala sementara kita uh, tersyok-syok nanti di hari kiamat karena kita tidak uh, apa namanya berusaha mengamalkan ilmu yang kita miliki maka yang paling baik bagi seorang Uh, yang alim, orang yang memiliki pengetahuan, maka dia berusaha untuk menyampaikan ilmu. Ya, menyembunyikan ilmu pun pada hadis yang kemarin kita sudah sampaikan tidak baik. Ada orang yang punya pengetahuan tapi dipakai buat dirinya sendiri, tapi tidak dia sampaikan kepada orang lain, itu pun diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, orang yang menyampaikan kepada orang lain tapi dia sendiri tidak mengamalkan, dia sendiri tidak mengerjakan, maka orang yang seperti ini akan merugi, baik kerugian dia di dunia maupun kerugian dia di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan dua hadisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena untuk selanjutnya kita akan masuk kepada tema yang lain yang jelas pembelajaran kita dari uh, session yang pertama sampai dengan session yang kelima ini kita masih uh, berkaitan dengan masalah keilmuan ya di session yang pertama kita mempelajari tentang keutamaan orang yang berilmu menyampaikan keutamaan tentang orang yang belajar dan keutamaan tentang ilmu itu sendiri, itu menjadi motivasi tersendiri buat para pelajar untuk selalu belajar. Tapi mereka yang sudah belajar, mereka yang sudah alim pun juga diberikan peringatan. Karena biasanya orang-orang yang punya sifat sombong itu adalah mereka yang punya kelebihan. Dalam hal ini, orang yang diberikan kelebihan ilmu, maka dia juga akan punya sifat uh, sombong. Maka dari itu, dalam kitab Targhib wa tarhib ini pun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Ya, artinya pengarang menyampaikan bahwa bukan cuma motivasi saja yang disampaikan, tapi juga di dalamnya ada peringatan agar ada keseimbangan. Di sisi lain kita mendapatkan keutamaan, tapi di dalam keutamaan itu pun kita mesti... Hati-hati di dalam uh, menjalankan uh, sebagai seorang penuntut ilmu atau sebagai orang yang alim. Tidak cukup kita menjadi orang yang alim saja, tapi juga kita mesti mengamalkan dari ilmu yang kita miliki. al fakir sendiri, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin diberikan pengetahuan, dan al-Faqir berusaha untuk mengamalkan apa yang kita uh, ketahui. Dan begitu pun sebaliknya, orang yang beramal kemudian ya dia tidak uh, mengetahui ilmunya, itu pun bisa uh, menyesatkan dirinya sendiri. Maka yang paling baik adalah dia berusaha untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan, setelah dia memperoleh pengetahuan, maka dia berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupannya uh, sehari-hari. Nah mungkin barangkali ini saja yang bisa Al-Faqir sampaikan kaitannya dengan Targib, Waterhip, Motivasi, dan Peringatan eh, di bab tentang ilmu pengetahuan, tentang ilmu, tentang orang-orang yang alim, dan tentang orang-orang yang belajar. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan masuk di bab tentang Kitab Tuharoh, Targib Fituharoh, dan At-Targib Siwak. Ya, Al-Fakir hanya menyampaikan atau membacakan hadis yang kaitannya dengan uh, motivasi saja. Bahwa dalam bersuci itu ada kebaikan di dalamnya. Bahwa di dalam siwak itu ada pahala dan manfaat nah, kebaikannya. Adapun nanti Tohara itu sendiri ada pelajaran dengan guru kita, Mu'alim kehaji Haji Ahmad Faisal, detilnya dari fikih ataupun dengan bersiwak itu sendiri. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Hadanullah iyyakum ajma'in. Thumma salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.